balik lagi di cerita gue. Kali ini gue akan bahas tentang soal esai yang ada di soal UAS juga ya, UAS tahun 2019. Oke, kita lihat guys, di sini Tuan Killer Turner bla 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 ceritanya panjang, ya kan? Kita lihat langsung aja. Yang diminta apa sih? Ya ini cerita curhat deh. Panjang banget, padahal sebenarnya gampang sekali. Siapa subjek pajak yang dikenakan kewajiban bayar PBB pada tahun 2018? Nah ini guys, ini teman-teman ya. Nih ya. Kalian harus tahu bahwa PBB itu terutang pada saat 1 Januari 2018. Sehingga kondisi PBB itu harus di kondisi yang maksudnya subjeknya kemudian luasnya berapa itu di tanggal 1 Januari 2018. Nah, sehingga di sini Tuan Killer Turner seorang duda yang memiliki anak tunggal. Berarti di 1 Januari 2018 masih Tuan Killer Turner, ya. Jadi, Killer Turner. Nah, subjeknya ya. Subjek. Kemudian tempat utangnya. Tempatnya ya di tempat objek. Berarti di Bogor. Kota Bogor ya. Kota Bogor. Kemudian baru kita hitungan. Hitungannya ya. Berarti PBB-nya berapa? Nah, berarti kita cari dulu adalah NJ OP ya kan? Tanahnya berapa berarti? 800 dikali 3000 3.100. Berapa tuh? 2. Kemudian bangunannya berapa? 8 juta. Oke, berarti berapa yang jawabnya total? 3M60. Oke, ini jawabnya ya. Kemudian rumusnya berapa? Berarti gimana? Di sini kan tarifnya berapa berarti? 0,2% ya karena di atas 1M dikali nah NJKP dulu ya, persentase NJKP berapa? 40%. Enggak. Salah ya. Karena ini PBB 2. Berarti 0,2% dikali dengan NJOP dikurangi NJOPP. Ini kok ada garisan begini sih? Berarti 0,25% dikali 3.360 gitu ya. Dikurangi 10 juta. Ya, karena yang NJOPTKP berapa? 10 juta. Berarti 0,2% dikali 3.350. Berarti berapa? 8.500. Nah. Jelas ya? Gampang sekali ya. Nah, sekarang BPHTB. Nah, BPHTB sebagaimana yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa dia subjeknya adalah yang menerima hak atas tanah atau bangunan. Berarti sini yang menerima siapa? Henry. Ya kan? Tempatnya di mana? Di Bogor, pasti kan? Karena tempat objek. Kemudian berapa BPHTB-nya? 3. Kita lihat ya di sini kita hitung dulu NPOP-nya ya. Nah, NPOP-nya kita hitung karena ini dia saat utangnya dulu deh. Saat utangnya kapan? Saat dia daftar ke BPN. Iya kan? Berarti kondisi 10 Juni itu adalah kondisi setelah dia direnov dan hancur kan gitu. Iya enggak? Nah, berarti sekarang luas tanahnya berapa? Tanahnya tetap ya. Nah, yang dipakai. Kok gak bisa? Loh, kok? Raiso. Yeah.
Bentar. Oke ya, kita lanjutkan lagi. NPOP-nya berarti tanah dulu ya. Nah, di sini kan harga apa namanya? Harga pasar, kita pakai harga pasar ya. Dan harga pasarnya lebih tinggi daripada NJOP. Berarti dia kita pakai harga apa? Saat tanahnya berapa berarti? 3.300.000, ya kan? Dikali luasnya 800, berapa tuh? Dua? Kemudian bangunannya sekarang. Bangunannya kan tadi 400. Tambah 100, 500. Dikali 150 berapa? 350, berarti 2.400.000. Berapa? Berapa? 80. Berarti NPOP-nya berapa? 80. Ini ya. Kemudian kita kurangi dengan NPOP TKP. Berapa NPOP TKP-nya? 300 juta ya. Kan di Bogor. Iya kan? Sehingga NPOP KP-nya berapa? 3.180.000 juta. Terus dikali dengan tarifnya berapa? 5%. Berarti di sini PPHTB-nya adalah 1 gini. Oke, dah. Gampang ya? Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Ya. Nanti deh. Oke, segitu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Thank you.